Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel paling blind se-Indonesia Raya. Nah, pada episode kali ini saya akan berbagi tips atau cara tentang pin adsense yang nggak datang-datang ya. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Apa itu sebagai berikut? Yaitu terbukti pada ini, alhamdulillah hari ini channel YouTube istri saya Vera Rockmantic, yaitu channel YouTube tentang tutorial memasak dan kuliner seputaran kuliner. Nah, hari ini alhamdulillah surat cintanya alias pin adsense-nya sudah datang. Dan ini tidak mudah karena ternyata untuk di musim pandemi ini pin adsense ini memang agak sulit, teman-teman. Jadi banyak para YouTuber pemula itu yang lama nunggu atau malah nggak dapat bentuk fisiknya kayak gini karena banyak para pegawai YouTube yang WFH alias work from home alias kerja dari rumah karena musim pandemi. Jadi kebetulan waktu itu saya sharing dengan teman-teman YouTuber pemula. Jadi ada yang menyarankan kalau setelah pengajuan pertama kali itu setiap satu bulannya kita ajukan lagi sampai suratnya datang. Dan kebetulan punya istri saya itu yang Vera Rockmantic, itu tetap saya biarkan. Jadi saya cuma ngajukan sekali dan tidak saya ajukan lagi tiap bulannya. Jadi sempat setelah 4 bulan itu sempat iklannya tidak muncul. Nah, setelah itu baru saya ajukan lagi tanggal 3 Januari 2021 dan hari ini tepat 1 bulan kurang 1 hari sudah datang suratnya. Jadi dapat, alhamdulillah dapat bentuk fisiknya. Ini yang bersangkutan sekarang lagi, nah, lagi dapat orderan. Oh. Lagi dapat orderan roti manis nih. Maaf masih berantakan karena belum selesai dan nggak sempat di konten ya. Jadi ini penantian panjang dari channel YouTube istri saya Vera Rockmantic. Ini ya buktinya kalau nggak percaya. Dikirim dari Malaysia, dari Google Malaysia. Nih, langsung ke alamat lama. Alamat lama itu di rumah mertua saya. Kebetulan kali ini kita sudah alhamdulillah pindah rumah berkat subsidi dari YouTube juga, untuk dari channel Blind Project ini ya, sesuai alamatnya. Dan ini belum dibuka. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Kita harus tiap bulannya kita langsung meminta pengajuan lagi ya, seperti ini. Saya nggak pakai aplikasi perekam layar, langsung saya rekam di sini aja biar teman-teman percaya ya bahwa ini real alias tidak bohong-bohongan, seperti itu. Nah, ini hari ini mana kalendernya ini? Nah, Selasa ya, ini tanggal 2 Februari 2021. Sedangkan agent istri saya ini sudah saya ajukan tanggal 3 Januari kemarin. Jadi 1 bulan kurang 1 hari sudah datang. Itu pun setelah 4 bulan menanti ya. Kok lama? Saya kemudian sharing dengan teman-teman, ternyata harus kita ngajukan lagi tiap 1 bulan karena memang zaman apa ini namanya, pandemi ini. Jadi banyak pegawai YouTube yang
work from home alias kerja dari rumah. Ini ya, kita masuk ke akun Google AdSense. Ini punyanya istri saya. Itu ada tulisan, unit iklan Anda tidak menampilkan iklan karena alamat Anda atau PIN belum diverifikasi. Nah, jadi begini teman-teman, kalau sampai 4 bulan nggak diverifikasi karena PIN-nya belum datang, itu iklan auto nggak tampil. Jadi kita tidak bisa menghasilkan. Jadi selama 4 bulan menunggu itu, saldo dari AdSense channel YouTube Vera Rockmantic sebesar sekian ya. Alhamdulillah lah untuk ukuran YouTuber pemula dengan kontennya tentang kuliner. Dan ini insya Allah bulan depan bisa bertambah dari sisa kemarin yang sempat ada iklannya sebelum dinonaktifkan. Nah, ini kita tinggal verifikasi aja alamat penagihan Anda. Nah, ini ya, kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 3 Januari. Nah, sesuai dengan yang saya omongkan tadi, 2021. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Nah, ini teman-teman, kalau 2-4 minggu nggak datang, silakan minta lagi di sini. Baik, nah ini minta kirim ulang PIN karena ini sudah datang PIN-nya. Jadi nggak perlu minta kirim ulang. Nah, seperti itu. Itu cara cepat untuk mendapatkan PIN AdSense ya. Karena kalau teman-teman nggak minta kirim ulang sampai 4 bulan akan hilang unit iklannya. Kalaupun setelah 3 kali lebih minta kirim ulang ini belum datang suratnya, nanti akan diverifikasi lewat email oleh pihak YouTube, seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita masukkan aja PIN-nya ya. Kayaknya untuk season video selanjutnya ini cara memasukkan atau memverifikasi PIN AdSense ya, biar nggak panjang-panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi caranya seperti itu. Kalau 2-4 minggu ini surat AdSense-nya belum datang, silakan ajukan lagi teman-teman. Caranya yaitu tadi, masuk di akun AdSense, kemudian minta kirim ulang PIN ini. Kirim ulang PIN biasanya sampai 3 kali. Kebetulan ini satu kali minta kirim ulang sudah sampai suratnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa subscribe jika informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.